kita mencoba memanfaatkan tempat-tempat gitu. Karena yang namanya belajar itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di majelis, tapi kita coba belajar dengan alam gitu. Nah, di sini salah satu perkebunannya. Di sana ada serai, terus ada kangkung. Nah, kalau untuk kangkung ini kan enggak lama. Ini palingan 22 hari atau 25 hari kita sudah panen gitu kan. Satu untuk anak-anak makan. Nah, ada lebihnya kita jual. Jadi, alhamdulillah sedikit lah dari sini sedikit ada untung, dari sini sedikit kan. Ya lumayan daripada lumanyun. Ini santrinya. Sini dulu ini pohon jambu kristal, tapi sekarang karena kita bikin ini untuk pondok, ya kan, akhirnya kristal atau jambu-jambunya kita babat habis, kita untuk lapangan, dan ini ada kelas PAUD gitu kan. Pagi ada PAUD nih di sini, PAUD pagi, ya kan. Nah, gede. Selebihnya ada kobong santriwati, santri laki gitu kan. Nah, di sini kita ngambil sebuah metodenya, kita bikin beda, pasti beda. Kita mencoba memanfaatkan tempat-tempat gitu. Karena yang namanya belajar itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di majelis, tapi kita coba belajar dengan alam gitu. Pagi hari ini santri-santri mereka belajar kitab kuning di luar gitu loh, di luar sambil ditemani oleh ayam gitu loh. Mereka kadang-kadang suka iseng, mereka suka cabut ini gitu kan, jadi nggak ada apa-apa, mereka gini kan. Jadi lebih fresh. Iya. Kalau di majelis kan ngantuk kalau di majelis gitu kan, apalagi sekarang ketika ada wabah COVID ya. COVID-19 mereka belajar di sini. Nah, kalau habis subuh tuh ya kan, deh habis sholat duha, kita taruh di sini nih, mereka ngejemur. Gitu, mereka ngejemur sambil mereka belajar. Pagi hari dia membuat orang tuanya sendiri di sini. Membuat orang tuanya tersenyum. Enggak di sini. Kemudian di sore hari di ini apa namanya? Di kali gitu kan. Di kali. Kadang di kali bosan ya kan. Di lapangan bosan. Ya udah ntar di atas genteng gitu. Pagi sore hari satu dia ganteng dulunya di sini. Tapi kayak gini buat Bang Haji juga menjadi refresh ya Bang, otak Mas. Di sini enak. Satu apa? Kalau ketemu anak-anak tuh menjadi satu kebahagiaan. Karena buat Ais pribadi, Ais bisa sehat, terus juga bisa bahagia. Itu ya doa-doa dari mereka. Ini ayam, ya kan? Tadi nggak ada, ya kan? Iya. Tapi sekarang ada karena dilepas kan? Iya. Nah, karena ada yang ngaji yang berputar ya. Alam ini. Ini memang santrinya. Kemarin kan kita pulangin santrinya. Yang sekitar sini mungkin udah bosan kali ya di rumah gitu kan? Di rumah terus gitu kan? Mereka kepengen mau balik lagi. Udah ada yang balik. Kemarin cuma 3 doang, sekarang udah alhamdulillah 28 gitu kan.
kita merasa sepi. Biasanya ada yang mau apa zuhur gitu kan, ada yang selawatan apa, ini nggak ada gitu.